Halo teman-teman, kita kembali lagi di acara Pulau Langit. Masih bersama saya di atas ini ceritanya apa, kayu rotan. Kayu rotan, bukan udah agak dirampingin ya. Biar gak makan tempat, jadi dibikin semakin sempit, semakin bikin emosi jiwa. Di kurungannya juga udah diganti pakai sepuluh semua biar seragam. Jadi biar kelihatan agak rapi aja. Mantap jiwa. Terus ini wartegnya juga udah digeser dikit biar tidak makan tempat. Chestnya juga udah dirapiin, udah dikelompok-kelompokin barang-barangnya. Yoi, biar kelihatan agak rapi, biar kayak di minimarket gitu ya. Rencananya sekarang kita akan buat tangga nih. Jadi bikin tangga yang agak gede dikit nih, biar tangganya gak ramping-ramping. Tangganya agak miring, bikin pusing. Biar semakin muter, semakin pusing. Ini pohon juga udah dipindahin. Tingginya udah kayak sutet listrik coba. Terlalu tinggi, ntar dipindahin ke bawah sini ya. Biar kelihatan gak terlalu tinggi. Ntar udah tinggi, sombong lagi dia. Oke, sekarang kita bikin tangga dulu. Tadinya saya mau bikin tangga teleskopik kayak orang PLN gitu. Tapi ya pasti tidak bisa loh, makanya bikinnya pakai ini aja. Simple, kita pakai stair aja. Sementara kita pasang dulu tangganya. Soalnya mesti nunggu cobblestone ya buat ngehiasnya ya. Jadi ntar nunggu cobblestone dulu. Nih, tangga manual melatih betis Anda biar mirip betisnya Cristiano Ronaldo ya. Tapi betisnya abang tukang becak kayaknya lebih kuat dari Ronaldo. Ronaldo, hati-hati Ronaldo ya. Ini kita bikin miring biar nggak lurus-lurus banget ya. Jadi agak miring ke samping. Biar kayak tagline iklan tentang gitu loh. Life is a never flat. Yoi. Kita bikin tangga lagi, kurang banyak ternyata. Kurang ternyata tangganya ya. Baru kita pasangin langsung di atasnya sini. Mantap jiwa. Oke, udah lumayan lah. Gini aja dulu ya. Yang penting ada tangganya. Ntar kalau misalnya udah ada Elytra juga tangganya pasti tidak akan dipakai. Ini kita pakai base-nya full spruce nih, resmi nih. Tinggal nunggu kesambar petir aja, udah resmi kelar. Mesti kebakar nih. Ini mau gimana lagi, sesuai mata kuliah bangunan Minecraft 3 SKS. Mantap kan bangunannya? Semakin ngawur semakin pro. Saya lupa ngasih tahu kalau saya dapat bow sama pancingan lagi, jadi ntar lumayan kalau buat AFK lagi udah dapat pancingan baru. Yoi, kita bikin kapak dulu. Soal pakai kayu lama banget asli. Udah kayak itu slot di film Zootopia tuh kan. Lama banget kerjanya, waduh. Tinggal satu lagi nih tangganya di bawah nih. Kita bikin yang agak lebar dikit. Jadi di bawah agak melebar ke kiri dan ke kanan. Nggak sih, cuma tiga doang, tiga blok. Jadi kita tema biasanya adalah menara tempat pengungsian hewan. Salah nih, harusnya bawahnya dulu. Ngomong apa coba nih, aduh. Kita nyukur rambut pohon yang di ujung dulu nih. Soalnya dia mau Zoom meeting, malah gondrong. Ntar dibully-bully nih sama temen-temennya nih. Seperti biasa ya, hiasan kita selalu memakai kekuatan daun. Jadi kita kumpulin dulu daunnya. Tapi awas jatuh nih. Ntar emosi lagi. Terlalu sempit teman-teman ya. Ntar diluasin lagi lah. PSBB gini kan mau nyukur agak takut. Makanya kita buka jasa servis cukur rambut ke rumah. Tapi khusus pohon ya. Ini udah cukup ya, daun singkong ya. Daun singkong udah kayak mau buka ini restoran Padang coba. Udah daun singkong. Kita tebangin sekarang kayunya. Ntar kita pindahin nih, jadi kita tebangin dulu satu-satu. Wah, tinggi banget lagi, kayak sutet listrik asli. Oke, kita pindahin ke bawah dulu pohonnya. Ini udah dibikin social distancing, jadi agak menjauh ya. Maksudnya agak berjarak, agak menjauh. Seperti mantan Anda, agak menjauh. Ini makan dulu, jangan lupa ya. Waduh, selalu makan. Biar tidak ini, sakit perut. Baru kita pasangin dirt di atasnya. Oke, ini spesial buat spruce dan keluarganya pokoknya. Pohon yang lain ntar dah. Ini kita spruce aja dulu lah. Oke, sip. Tinggal kita kasih slab aja buat naiknya. Ntar gak bisa naik lagi. Kasih bottom slab aja. Oke, mantap jiwa. Ini ada yang nanyain survival. Sebenarnya survival mapnya gak apa-apa teman-teman. Yang apa-apa videonya. Jadi saya udah bikin sampai episode berapa gitu. Maksudnya ada berapa bangunan yang ada di video itu. Videonya gak ada. Ngejelasinnya bagaimana coba. Ntar deh, ntar ya. Maksudnya ada yang bilang waktu itu suruh pakai map yang sebelumnya aja yang dibagiin. Enggak, mapnya tidak apa-apa kali ini. Justru videonya yang tidak ada.
Saya lupa lagi kalau kita punya salju, kita kasih bapaknya polar dulu. Kesian bapak-bapak. Udah tua. Waduh, ditumbuh lagi. Ini pasti minum obat peninggi badan yang ada di komen-komen Instagram tuh. Makanya cepet dia tingginya. Kita kasih ke bapaknya polar dulu ya. Ini kesian ya bang. Aduh. Anda beruang kutub, tapi kandangnya tidak ada kutub-kutubnya. Makanya kita kasih es dulu nih. Kesian amat dia nih. Nah gini kan agak putih-putih gitu kan. Nih om, saya kasih es nih om ya. Jangan dimakan, bukannya serut ini. Dikira es serut lagi, dimakan lagi. Oke, dikasih es. Ntar sama dia malah dibikin usaha lagi, UMKM. Malah dijualin ke hewan ternak juga. Usaha es lagi malah si polar nih. Ini udah dihias adanya dulu ya. Ntar sampai ada cobblestone-nya, sampai habis ya cobblestone-nya. Aduh, bagian sini ntar buat persiapan akuatik. Ntar kan ada akuatik, jadi buat bikin jalur air gitu. Ntar kita terjunkan ke bawah, enggak sih? Kita bikin ke bawah sini, ntar dibikin akuarium ntar mungkin. Buat hewan-hewan yang akuatiknya ya, buat yang hewan lautnya. Ini emang resmi pengungsian hewan memang kita temanya ya. Membantu hewan konservasi, jangan salah. Ini kurang satu cobblestone coba buat patok ini. Udah gak ada lagi, saya lihat di chest gak ada. Episode kali ini kita bakalan bikin mock farm versi males bikin. Versi males bikin, jangan salah, baru ini kan. Jadi ini tempat eksekusinya, ntar kita bikin lapangan mobnya ntar di atas. Jangan salah, kita nyoba bikin yang beda daripada yang lain. Biasanya kan bikin punya gnembon. Ini berbeda, jangan salah. Kalau biasanya kan 23 blok kita bikinnya ya. Ini kita bikin dikit aja. Karena apa? Karena saya males bikin ya. Ntar baru udah di Elytra kita bikin lagi ya. Ini yang penting mobnya gak bisa naik ya. Semoga aja mereka gak bisa naik. Tau-tau bisa lagi naik pundaknya temennya, udah kayak panjat pinang. Waduh, makin repot. Makin jago aja kalau kayak gitu ya. Ini belum dihias soalnya kita ngetes dulu ya. Jadi biar gak sakit hati ntar kalau gagal. Oke nih, jadi ntar mobnya dialirin pakai saluran air nih, pipa peralon. Langsung ke septic tank, biar bau-bau sekalian monsternya. Kesian apa nih. Prinsip mob farm kan cuma dua ya, kumpulin mobnya terus pukulin ambil dropnya. Kalau enggak ya dijatoin biar one hit. Jadi saya mau eksperimen nih. Ntar kita bikin lapangannya, siapa tahu ntar dia muncul rame-rame baru kita terjunin ke sini. Kita masukin ke saluran air. Kita bohongin pakai clickbait ntar biar kayak YouTuber. Mari kita tuang airnya biar langsung mengalir ke bawah. Oke, ini saya lupa nih. Kalau ternyata cuma 2 blok jadi enggak jadi infinity nih airnya. Aduh. Waduh, ini loncatnya bagaimana coba, hei. Masa makan odading dulu biar seperti Iron Man. Aduh, baru bisa terbang lagi. Urusan air udah kelar, sekarang kita tinggal bikin lapangan ya, lapangan upacara ya. Bukan dong, lapangan buat mobnya berkumpul. Oke, jangan lupa ditutup lagi biar tidak pada kabur. Udah dibikin kabur lagi, buat apa coba dibikin kayak begini, saluran air. Jangan salah saluran air nih. Sip, jadi ya. Jadi kayak begini bentukannya. Kita pasangin si ininya, clickbait ya. Bukan trapdoornya, maksud trapdoornya dipasang biar pada datang. Ntar kan dikira blok kan. Oke, kurang satu ternyata. Kita bikin lagi. Waduh, kirain udah pas ternyata kurang. Ini, salah, ini pressure plate ya. Itu sebenarnya dosa ini kita. Ngebohongin mob coba. Coba nih mau bagaimana lagi. Namanya juga game, jangan terlalu serius ya. Di dikasih pagar biar mobnya nggak terjun ke bawah. Soalnya kita maunya di si mobnya terjun ke seluncuran airnya sini ya. Jangan sampai mereka terjun ke bawah. Jadi ntar kita giring mereka. Ini payung anti Enderman-nya kita mundurin dulu karena terlalu maju nih, semakin di depan coba. Aduh. Oke, sudah gelap, kita lihat siapa yang udah nunggu di pos ronda. Tuh kan udah mulai muncul kan. Waduh, bapak-bapaknya udah pada muncul di pos ronda. Masih sepi tapi.
baru pulang kantor biasanya. Makan malam dulu baru pada nongkrong. Kita siapin dulu panah buat jarak jauh nih. Tuh kan udah mulai muncul pelan-pelan. Udah mulai rame nih. Tuh muncul lagi. Oke kita tungguin aja. Coba kita pancing dulu ya, kita ledekin ya. Waduh, waduh. Kok bisa nembak dia ya? Oke kita pancing dulu. Waduh, waduh. Ini kalau kena panah harus bikin perlindungan berarti. Waduh, waduh, berbahaya nih. Waduh, harus bikin perlindungan berarti. Kena nih panahnya. Waduh, ya ampun, skeleton ampun. Ntar dulu, wey. Kenapa panah Anda nggak di cover sama BPJS ini, hey. Yang lain ketipu coba pada masuk saluran air. Berasa perosotan kali di kolam renang ya. Kapaknya kemana lagi nih kapak saya? Waduh, pakai tangan aja udahlah. Kungfu. Ini sebenarnya ditinggal AFK juga muncul sendiri sih, cuman saya kan pengen lihat nih. Kita lihat dulu nih, pada muncul nggak? Tuh kan, pelan-pelan emang. Masih sepi nih, masih pada malu-malu. Sebenarnya kalau ditinggal agak jauh dikit, ntar dia muncul sebenarnya. Tuh kan, emang harus diledekin supaya pada nyemplung. Masa kita harus maju satu-satu? Bagaimana nih? Lah, skeletonnya kemana itu, woi? Woi, lo? Malah terjun sendiri. Stres kayaknya skeletonnya gitu ya. Tuh kan muncul yang lain. Ini baru bener nih kita mancing keributan baru ngedeketin udah digempur coba. Waduh. Kalem dong. Waduh langsung sepi. Oh mereka pada masuk ke seluncuran tuh kan berhasil mesti dipancing. Cuman yang ini nih labu-labuannya nih. Labu-labuannya makin-makin masih bisa kabur coba. Anda jangan mentang-mentang laba-laba Anda. Ini mau naik apa enggak nih ditungguin nih wey. Loh. Ini ngajak kawan onward coba. Nggak ada sopan-sopan ya laba-laba nih. Nah. Anda nggak tahu kekuatan saya. Oke, kita ngambil makan dulu ya. Nggak tahu kekuatan mulai hancur lagi ntar. Ini nih kita lihat nih, yang udah pada ngumpul nih, dempet-dempetan udah kayak di Transjakarta coba. Lumayan nih ya, mini mock farm ya. Ini versi males emang, versi males tidak ada effortnya. Semakin males semakin ngawur gitu nih. Ntar kalau udah upgrade mungkin kita turunin lah 23 blok ke bawah biar langsung one hit one kill atau enggak langsung tewas lah nanti ya. Ini lama banget asli, lamanya seperti nunggu saya upload video kemarin ya. Makin lama banget. Tinggal satu lagi creeper tuh, lumayan kan dapat dropnya. Waduh, ini saudaranya yang tadi nih nggak terima dia saudaranya dipukulin makanya balas dendam. Anda tunggu dulu dong. Oke, waduh rame banget, ditinggal bentar udah rame lagi. Waduh, skeleton nembaknya gak ada sopan-sopan. Emang asli skeleton. Perlu dikasih pelajaran ya. Waduh, lah itu wolfnya kenapa coba? Wolfnya tewas coba. Kita yang berantem, dia yang lompat ke bawah. Waduh, bikin rugi. Skeleton Anda beraninya rame-rame ya. Udah kayak Power Ranger beraninya rame-rame. Aduh, Anda harusnya jadi kayak sapi warteg nih. Kayak Kamen Rider sendirian coba. Nggak ada temennya. Kita harus masang pelindung nih. Soalnya nggak ada shield. Abis ntar kita dipanahin nih. Waduh, skeleton bikin rugi emang. Aduh, kurang maju nih ya. Agak maju dikit. Aduh, jangan terlalu di tengah. Nggak kelihatan ntar agak pinggir mungkin ya. Apa kita bikin agak ke pinggir dikit di sini mungkin. Waduh, ntar dulu dong. Pasang aja di sini lah. Namanya juga eksperimen. Ntar baru dibenerin lagi. Jadi sementara gini dulu. Itu ada satu yang bengong coba. Ini berasa main petak umpet coba. Berasa main petak umpet coba kita ngumpet-ngumpet. Oke. Ini kalau dideketin gini emang agak susah nggak spawnnya. Mesti agak menjauh dikit. Emang nih khusus buat. Maksudnya kita tinggal AFK mereka nge-spawn gitu maksudnya. Ini waduh laba-laba. Wah Anda melatih kesabaran saya ya. Ini kita nggak punya cobblestone jadinya pakai pedang kayu. Jangan salah. Pedang kayu nih ya. Udah kayak latihan kendo. Aduh. Ini sudah mulai makin lama makin emosi mukulinnya. Ya seenggaknya berhasil lah dikit ya. Udah lumayan lah. Namanya juga mini mob farm versi males bikin. Ini gak kelihatan kayaknya sama creepernya. Makanya gak ketrigger dia. Harusnya kayak ngelihat mata gitu ya. Tuh kan. Saya mundur-mundur sepertinya dia tidak lihat. Lumayan lah dapet drop. Apalah ini pokoknya dapet drop lah. Gak tau dapet drop apa ini. Yang penting dapet dari si mobnya. Kita kan belum terlalu butuh-butuh banget ya. Waduh udah rame lagi. Padahal udah mau pagi nih kita tes Enderman coba. Enderman, Enderman Anda kesini dulu dong. Udah dipancing loh ini. Enderman, kok gak bisa loncat dia? Anda kan bisa teleport malah masuk ke dalam air Enderman.
Anda takut air masuk ke dalam air. Oh, udah di samping sini. Anda kan bisa teleport. Kenapa Anda tidak teleport malah masuk dulu ke dalam air? Udah jelas-jelas Anda takut air. Underman bang, makin lama makin bikin emosi dirinya sendiri ya bang. Lama banget lagi nih. Pakai pedang kayu sih, aduh. Wah, udah habis dia. Tinggal si laba-laba nih. Habis lagi. Oh, tadi pedang besi, kirain udah pakai pedang kayu kita. Oke. Tinggal bentar pada naik seluncuran semua ke bawah. Ini laba-laba masih nyangkut, biarin aja. Ini rame banget di ujung, lihat tuh. Waduh, udah kayak perkumpulan apa coba. Waduh, diserang kita, ngambil sarapan dulu ya. Waduh. Lah, aku meledak. Lah kan udah ngejauh dia, hancur. Coba gak ada sopan-sopan ya Twitter. Twitter lagi. Creeper. Untung kecil ngerapinnya gampang. Aduh, emang gak boleh dari atas berarti ya. Sarapan dulu lah. Emosi jadinya. Gak tahu effort ngerjainnya yang gak ada effort ya sebenernya. Aduh, hancur lebur. Kita bisa nih buka jasa reparasi mob farm ya. Tinggal nempelin tiang listrik orang-orang kan. Udah kayak jasa sedot WC itu. Emang harus dibikin 23 blok ke bawah nih. Biar langsung one hit one kill. Kalau enggak, langsung dibikin tewas aja. Lumayan lah ya. Lagian kan belum butuh banyak-banyak banget. Maksudnya, aduh dropnya malah jatuh lagi ke bawah. Ya udah lah, biarin lah. Paling laba-labanya aja nih masih nyangkut-nyangkut nih. Aduh, ya mau bagaimana lagi. Sementara gini dulu, ntar baru kita pikirkan. Tuh kan, mantap seperti baru. Sukses lah ini pokoknya, jasa reparasi. Ini kita hancurin dulu, ntar baru dipikirin lagi deh desainnya deh. Jadi ntar ada kayak pelindungnya gitu. Sebenarnya kalau udah punya shield sih gak terlalu butuh ini ya, pakai shield aja. Masih bisa nembak. Wah, laba-laba aja yang dibikin rugi nih. Masa dipukulin satu-satu. Ada terbang-terbang baru udah dibikin tembok nih. Ini kalau kita jatuh ke bawah gara-gara laba-laba lucu nih. Anda ketawa, sayang nangis. Aduh. Temuskin dulu, Anda masuk ke tengah dong. Masa kita harus nyemplung juga, jadi berenang bareng dong. Ya mau bagaimana lagi. Oke. Waduh. Dia tahu dia, malah dia pengen dorong kita ke samping. Anda kan sayang buat, saya tahu ini cara kerjanya, malah kita yang didorong. Ini lagi nyangkut coba. Anda kesian amat Anda nyangkut ya. Oke sip. Laba-laba bagaimana caranya nih? Ya udahlah nantilah, dipikirin lah. Yang penting udah jadi. Waduh, abis lagi kapaknya kan. Aduh. Ini one block, tapi gak ngancurin bloknya. Sama sekali di episode ini ya. Ntar next episode deh. Ini soalnya masih ada iron ini, iron block coba. Cobblestone-nya abis. Aduh, emang kayaknya cuma saya nih mainin one block gak jelas kayak begini nih. Kita melawan arus pokoknya. Aduh tuh kan. Nah gitulah, pokoknya gitu aja dulu ya. Seenggaknya episode ini ada ngancurin bloknya lah. Nungguin ntar di next episode baru kita lanjutin lagi. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Ntar baru kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Ngancurin blok sama saya ngerapin ini dulu lah ntar paling ya. Dirapin dikit lah, biar tidak seperti ini berantakan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share dan juga komen. So episode end, bye.